tapi misalnya sudah dicubit, diam saja. Digebuk. Dicubit pakai N ya, karena S tidak respon. N nyeri tekan. Dicubit boleh tangan lengan kanan, boleh lengan kiri. Kalau dicubit diam saja, kita nyatakan korban dalam keadaan T tidak respon. Terhadap korban yang tidak respon itu, apa yang kita lakukan sebagai penolong? Buka jalan nafas. Buka jalan. Tidak respon, maka buka jalan nafas. Dengan cara apa? Ada dua sesungguhnya caranya. TDAD boleh, atau jauh trust. Jauh trust itu mendorong rasa terangan bawah. Dan biasanya yang dilakukan ketika di lomba rata-ratanya pakai TD, tertandai angkat dan dibuka. Tetapi bukanya harus lurus. Jangan belum itu akan tutup lagi akhirnya, tersumbat lagi itu. Nanti akan diperhatikan dulu ya sebelum praktek. Makanya kalau ada laki-laki satu aja gitu tuh. Berikutnya, ya. Jadi itu saya kira kurang satu. Nah, kemudian terakhir nih. Semuanya di samping. Jangan ada yang di tengah, di samping semuanya. Apa tujuannya di samping semua? Ketika dibawa ke rujukan, apakah rumah sakit, puskesmas, itu gampang kontrolnya ya. Bukannya terus sakitnya simbol mati ya. Simbol itu kayakkan sepatu tuh, ditariknya gampang. Oke, itu ya. Kenapa telat tadi waktunya? Karena itu saja sangsa itu begitu melihatnya.